Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan channel Putra Listrik ya kawan. Kali ini saya mau sedikit berbagi tutorial bagaimana cara mengatasi leting ya, lampu sen yang mana yang belok kiri dia itu tidak bisa berkedip dan ada bunyi kayak itu ya kawan, kayak ada suara apa ya, getar ya. Bisa kita kasih contoh, dan sen ini yang ke kanan itu aman kawan. Nah, bisa kawan-kawan lihat aman, dan yang ke kiri itu posisinya begini. Nah, dia tidak mau kedip tetapi ada suara kayak getar gitu ya. Nah, ini gara-gara kemarin waktu perjalanan dari Kediri menuju Jawa Tengah daerah Rembang sampai ke Pati, jalanan rusak bergelombang hancur ya kan. Jadinya ya begini, dia sennya tidak mau berkedip yang ke kiri ya. Kalau yang ke kanan aman aja. Baik, bagaimana cara melakukan perbaikan ya? Semoga video kali ini bisa bermanfaat. Dan mobil ini Kijang KF ya, Kijang KF tahun 93. Bagaimana cara memperbaiki? Kita simak terus videonya, jangan sampai di skip biar tidak gagal paham kawan. Dan untuk prediksi awal, saya curiga di bagian aki ya. Untuk prediksi awal di sambungan relay, mungkin entah kendor karena kemarin mungkin jalannya bergelombang dan rusak. Saya prediksi kabelnya yang kendor atau relaynya yang rusak. Dan di mana letak relay untuk sen ya, kalau Kijang KF 93. Mari kita simak terus videonya lanjut. Untuk sekarang kawan, posisinya ini kalau di itu di Kijang ini fuse, dan kita cari suaranya posisinya di mana kawan. Kita cari, oh di dalam kawan ya, di dalam. Ambil senter dulu kawan. Kita coba periksa dulu ya. Kita periksa dulu yang mana. Di sini ada kabel juga kawan, ini tapi untuk AC. Dan kita coba periksa sen dulu, kita raba dulu kawan. Oh ya, oke, sudah ketemu untuk yang getar tadi ya, dimana posisinya. Ternyata ini kawan relaynya, kita lepas dulu. Nah, ini yang berbunyi kawan. Nih, jadi tempatnya di dashboard depannya pengemudi ya. Oke, kita coba lagi, sekali lagi kita pastikan. Nah, ini yang bunyi. Oke, berarti yang rusak itu kemungkinan di relay kawan. Kita coba dulu ya, coba cabut dulu. Oke ya, sudah tak cabut, kita coba lagi. Untuk tadi ya bunyinya tadi ada enggak,
Kalau memang ada bunyi berarti bukan di relay itu ya. Nah, di sini pun tidak ada yang nyala kawan. Tidak ada yang nyala untuk senya karena relay sudah tak lepas ya. Berarti betul sudah yang rusak itu adalah relay ini ya. Relaynya rusak. Kita beli dulu di toko, nanti habis sudah dapat barang kita pasang kembali. Oke, simak terus videonya, jangan di skip. Terima kasih. Oke kawanku semuanya, untuk relaynya sudah saya belikan ya kawan, karena tadi pulangnya sore jadi baru bisa saya pasang untuk relaynya yang tadi rusak ya. Baik, untuk pemasangannya sudah saya pasang ya kan, untuk tambahan soketnya. Dan kita coba langsung aja kita pasangkan di sini ya kawan ya. Pasangkan di sini kelihatan nggak ya. Oke, kita paskan, kita pasangkan di sini. Harus betul-betul kenceng ya kawan ya, kalau mana kurang pas jangan dipaksa dulu, kasih lurus dulu ya, kasih lurus dulu. Nah, sudah terpasang, kasih kencang kawan ya. Nah nanti kita kembali, kalau sudah normal kita coba normal, nanti kita kembalikan di tempatnya ya. Oke, kita coba lampu senya. Nah, kita pasang. Sekarang kita coba untuk lampu senya. Ini yang tadi normal dan sekarang yang kiri ya. Nah, alhamdulillah untuk lampu sen sudah aktif dan ini juga sudah mulai berbunyi ya. Baik kawan-kawanku semuanya, terima kasih yang sudah menonton video ini, semoga bisa bermanfaat dan bisa menjadi referensi untuk kawan-kawan bila mana mobilnya untuk lampu senya bermasalah ya. Sampai berjumpa di video-video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.